Halo guys, welcome to Magma Channel. Ketemu lagi bersama gue di channel Dermawan 2. Oke, di dalam video kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial dan juga trik bagaimana cara edit foto menjadi sebuah foto Polaroid ya teman-teman, atau yang foto yang lagi kekinian lah saat ini ya. Oke, jadi seperti sampel udah tadi di awal video, kalian mungkin udah paham cara bikinnya pun juga sangat simpel sekali di sini. Dan seperti biasa, aplikasi yang saya pakai adalah lagi-lagi aplikasi PhotoGrid teman-teman ya. Oke, ini PhotoGrid-nya udah premium, dan kalau ingin kalian dapatkan, kalian bisa download di link di video saya ya. Oke, kita langsung aja pergi ke yang namanya menu lebih banyak alat yang warnanya kuning ini. Jika udah, kita langsung pergi ke kartu 3D ya di sini teman-teman. Kemudian kita pilih yang PIPP ya. Kemudian kita geser scroll ke kanan. Nah, untuk membuat Polaroid sendiri ada dua macam di sini teman-teman, yaitu yang persegi panjang, ini gambarnya yang persegi panjang. Kemudian ada juga yang kotak ya, ini yang portrait. Kalau yang ini kan yang landscape ya. Saya coba pertama saya bikin yang ini dulu teman-teman ya. Nah, kemudian kita tinggal langsung masukin foto yang ingin kita edit teman-teman ya. Oke, misalnya saya pakai foto ini. Nah, udah tinggal kita atur posisi fotonya teman-teman ya. Kita bisa atur mau digerakin kanan kiri. Oke. Kemudian ini kan ada tulisan secara default kan be great always. Nah, ini kalian bisa atur sendiri ya di sini. Mau dihilangin juga bisa ya. Mau ditambahin teks sendiri juga bisa teman-teman. Mungkin great apa misalnya moment. Oke, nanti kita bisa taruh di sini untuk warnanya. Kita bisa atur ya teman-teman. Sekali lagi kita pakai yang warna abu-abu aja ya. Kemudian ini kita atur juga bisa bayangannya. Kemudian jenis font di sini juga ada banyak sekali teman-teman. Oke, misalnya sama kayak gini. Kayak gini, kemudian kita atur. Pokoknya kalian sesuaikan sendiri di sini teman-teman ya. Nah, sesuai dengan keinginan ya, sesuai dengan keinginan. Mau dikasih juga nggak apa-apa, mau enggak juga nggak masalah. Selain itu kalian nanti bisa menambahkan stiker, filter dan lain sebagainya, itu kalian atur sendiri. Ya udah, kita klik lanjut untuk menyimpan teman-teman ya. Ini untuk format penyimpanan kalian bisa atur sendiri berapa pixel, kemudian format JPG, ada dua macam JPG dan juga PNG. Ya udah, kita klik simpan aja, tunggu sampai proses selesai penyimpanan. Oke ya, itu yang pertama ya, dengan menggunakan portrait ya modelnya. Kemudian saya yang kedua saya contohkan lagi, yaitu dengan menggunakan yang tadi ya, ada dua macam tadi aku lihat di sini. Yang kedua dengan landscape teman-teman ya, atau biasanya horizontal. Nah, ini bisa untuk foto berdua, misalnya untuk pacar ya kan. Nah, misalnya aku punya foto ini ya, foto sama istri misalnya, saya bikin ini ya kayak gini jadinya teman-teman. Nah, ini foto gridnya ini bisa kita ilangin ya, kayak gini ya kan, sangat enak sekali teman-teman ya. Sangat keren lah, menurut saya aplikasi ini cukup memuaskan lah bagi saya ya. Coba saya ulang lagi, saya bikin foto yang lain ya. Coba misalnya ini foto aku, nah kayak gini juga bisa. Kalau kita atur, ini kita hilangin. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi sangat mudah, sangat simpel sekali, tinggal mainin foto aja. Ini foto bareng-bareng, nah, kayak gini. Hilangin ya. Tinggal klik lanjut untuk simpan ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya bagaimana cara bikin atau edit foto menjadi Polaroid, sangat mudah, sangat simpel ya. Sekali lagi semoga video ini bisa bermanfaat, dan buat kalian yang suka dengan video ini silahkan kalian beri like untuk video ini. Dan apabila kalian gak ingin ketinggalan dengan beberapa video aku yang lainnya, silahkan kalian ikuti channel ini ya, agar gak ketinggalan dengan beberapa info dan tips lainnya. Silahkan kalian subscribe channel ini, sangat gratis teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan saya ucapkan bye-bye.